tip dan panduan menguruskan keuangan peribadi yang bijak. Pastikan setiap kali menerima gaji, bahagian wang yang hendak dijadikan simpanan disimpan dalam akaun khas. Cuba elak berbelanja menggunakan kad kredit. Jika masih tidak dapat mengawal diri, cuba sedaya upaya melangsaikan hutang-hutang dengan cepat dan batalkan kad anda serta-merta. Rancang keuangan anda dengan teliti. Wujudkan pelan perbelanjaan peribadi khas yang meliputi perbelanjaan harian, mingguan, bulanan sehinggalah perbelanjaan tahunan. Elakkan diri dari berhutang kecuali untuk membeli benda seperti kereta dan rumah. Jika tidak mampu, disarankan supaya anda menangguhkan dulu hasrat sehingga anda benar-benar mampu. Amalkan sikap menyenaraikan barangan yang hendak dibeli sebelum melangkah pergi ke pusat membeli belah bagi mengelakkan anda dari membelanjakan wang untuk barangan yang tidak penting. Jangan sesekali berbelanja melebihi pendapatan anda. Perkara ini hanya akan membebankan anda di kemudian hari. Pastikan anda mempunyai tabungan khas bagi digunakan ketika kecemasan. Adalah penting bagi anda memiliki insurans yang bersesuaian dengan anda atau keluarga.